Ya guys, salmonnya udah matang dan cantik sekali dan juga rasanya juga enak dan sekarang Nyai mau nyobain. Gundul. Ada bayam sama ikan salmon ya. Ini adalah spinat, bayamnya Amerika dan ini salmon. Sekarang hari ini aku masak ikan salmon ya. Iya guys, di sini ada ikan salmonnya udah diituin dari freezer ya. Udah ini udah bisa dimasak. Lihat di sini ada bayam udah saya cuci bersih. Ini ya spinat, ini bayamnya Amerika. Di sini ada bawang bombay sama bawang putih ya. Di sini juga ada susu, di sini ada juga ada apa ini apa namanya sih, cheese ya, cream cheese. Di sini cream cheese dan di sini juga ada sour cream ya. Ini hari ini aku mau masak ini buat suamiku si Akang, ini makanan sehat ya. Pertama ini bayamnya mau saya rebus ya, dan di sini udah ada air mendidih dan kasih garam supaya itunya cepat tetap hijau ya. Kasih garam, sekarang saya masukkan bayamnya ya ke begini. Di itu sebentar aja ya, karena ini cepet ini bentar aja ya, cuman seheap aja di itunya. Dan sekarang udah matang, saya sedain air dingin di sini supaya bayamnya cepat tetap hijau ya. Saya simpan di air dingin. Ini nggak matang-matang ya, karena nanti mau dimasak lagi sama ikan. Seperti begini ya guys ya, direndam pakai air dingin. Jadi dia tetap hijau. Bayamnya cantik kan hijau itu dari rebusnya. Dan sekarang aku mau potongin ini ikannya ya, dan ini juga bayamnya mau saya potongin semuanya. Ini ikannya udah saya potong-potong ya guys ya, dan bayamnya juga. Sekarang saya mau kasih sedikit garam ya biar ada rasanya, nggak banyak-banyak, segini aja, dan diamkan sebentar, nanti saya mau goreng ya. Sekarang salmonnya mau saya goreng ya. Di sini saya udah panaskan wajannya dan saya kasih minyak sedikit aja karena salmon itu mengandung minyak ya guys ya. Udah minyaknya udah panas dan salmonnya mau saya goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang salmonnya udah mateng ya, mau Nyai angkat. Ini kan mau di itu lagi ya, dimasak lagi ya guys. Diangkat salmonnya. Salmonnya udah mateng, bawangnya, bawang putih sama bawang bombay sampai harum ya, sampai warnanya agak brown. Setelah ininya warnanya kecoklatannya brown, masukkan ini apinya kecilin dulu sedikit ya. Masukkan ini apa namanya, cream cheese and
sour cream. Ya, garam, kita masukkan ikan salmonnya. Satu-satu ya. Potong sekarang di sini, masukkan bayamnya ya. Atasnya begini, seperti begini ya guys ya, dan tutup sampai matang, tutup dan biarkan sampai itunya kuahnya meresap ya ke dalam salmonnya ya. Tambah apa enak enak dan wangi ya, saya kasih ini daun dill. Mau saya taburin daun dill ya di atasnya suami, karena suami saya itu suka-suka yang beginian ya, biasa akang itu seperti begini ya guys ya. Taburi keju ya biar tambah endul, saya kasih keju guys. Guys, ininya salmonnya udah matang. Tuh enak endul sekali. Oh my god. Mama Mia. Ya guys. Ya guys, salmonnya udah matang dan cantik sekali dan juga rasanya juga enak, dan sekarang Nyai mau nyobain. Sekarang saatnya Nyai makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, makanan orang kaya, guys. Gundul. Sekarang Nyai masaknya udah beres dan tinggal nunggu si Akang pulang makan malam ya. Sekarang masih kerja. Dan untuk semuanya, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan untuk para pemula, semangat ya. Jangan putus asa. Karena kalau kita ada kemauan, pasti ada harapan untuk maju ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.